pegawai yang masih muka yang melawan itu. Jadi kalau kau kau pegah, kau kau lihat. Yang dirawat. Ya. Nah, kami sepakat untuk menyiapkan di BKJM. Sekarang lagi disiapkan. Jadi untuk sarana prasarana lagi disiapkan, tapi untuk dokter, perawat, bidan dan yang lainnya petugas itu akan kerjasama dengan puskesmas, dokter-dokter puskesmas. Tapi untuk DPJP itu tetap dari kami untuk spesialisnya. Itu tetap dari kami, dari RSUD. Nah itu sedang kami siapkan, kira-kira bisa, semoga sih bisa lebih dari 10 bed. Mana luas tempat ibu ya? Lumayan, ada 1, 2, 3 representatif udah bisa tempat itu? Untuk dijadikan tempat isolasi? Sebenarnya tidak ya, tapi ya dibandingkan dengan ruang isolasi itu kan, kalau ya, isolasi yang bagus itu kan harus ada tekanan negatifnya. Nah sementara ini, tapi pasien yang akan di situ tuh benar-benar pasien yang sudah bisa lah dilepas diri ruang isolasi. Kalau pasien berat itu tetap rumah sakit, harus tetap rumah sakit. Yang di BKJM sedang ringan. Ringan. Kok ringan kan kita isolasi di rumah ya, di sedang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.